disebutkan oleh Lopo menginjak kaki, menendang. Buang tadi, buang wajib kita maksud ini apa aja. Abel Satya kembali. Eric Lee. Berupaya masuk ke daerah kontak penalti Persisam. Gagal tadi. Tembakan jarak jauh dari Eric Lee. Kamu lagi-lagi. Kita ada peluang di Persisam. Memang ini mengkhawatirkan. Bagi ini pertahanan. Terima Tuhan Daniel Rusito. Ya, namun sayang memang. Ya, kita lihat bagaimana tindakan yang cukup menunjukkan ya, seorang pemain bintang seperti Christian Gonzalez. Firly memang masuk dengan kaki yang sedikit terbuka tadi, namun ada dua tindakan dari Eloko yang membalas pergerakan dari Firly tadi. Ya. Dan itu bukan alasan untuk membenarkan tindakan Eloko menginjak ya. Dengan sengaja kaki Firly. Fani Mokta. Ronald Fagunes. Belum ada kreasi yang baik dari Fagunes maupun Lobo di sebuah kedua ini. Elok Gonzalez kawal ketat oleh John Onorioni. Dia ada sebuah posisi yang cukup baik pada Elok. Gol Elok Gonzalez 2-0 Persisam Samarinda. Siapa lagi kalau bukan Elok yang menambah gol bagi tim tuan rumah. Ya, sebenarnya luar biasa kembali posisi. Mendahului pemain belakang Wamena dalam menghimpun bola. Kita lihat dia cepat melirik dan menekan dan luar biasa. Ya. Kalau sekali tidak mendapatkan pressure dari Firly nampaknya gagal melompat bersama dengan Eloko Gonzalez. Yang memberikan umpan cepat, Eloko menyergap umpan dari dia tangan dengan sebuah heading yang tidak terbendung oleh Jan Firmanca. Ya, luar biasa. Banyak gerakan-gerakan Eloko yang layak dipelajari oleh penyerang-penyerang muda kita. Bagaimana dia menempelkan badan. Reaksi dari sang istri tercinta bersama anak-anak Eloko. Ya, kegembiraan yang terpuni, terlibat dalam kesedihan yang kurang begitu Eloko. Ketika Persiwa Wamena mulai menguasai pertandingan, memberikan umpan-umpan berbahaya menuju kotak penalti dari umpan pribadi, tapi serangan, dia Angga memberikan umpan pada Eloko, justru membuat Wamena harus tertinggal 2-0. Iya, dan kembali kita lihat bagaimana Wamena sebenarnya memiliki banyak peluang, ya. Namun mesin yang kecil tidak berhasil dengan baik. Oh, terlepas dari penguasaan umpan pribadi. Ya, recovery yang cukup baik. Sudah masuk nampaknya Peter Rumah Lopen bagi Persiwa Wamena. Kita belum mendapatkan konfirmasi siapakah yang masuk digantikan oleh Peter Rumah Lopen.